Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Mainon Kalasan. Wah, ada 4 robot Optimus Prime dan 4 robot dari Bumblebee. Yang pertama kakak ambil yang paling kecil teman-teman, dari mobil truk Transformer Optimus Prime. Langsung aja kakak rubah menjadi bentuk robot dari pemimpin Autobots ini teman-teman. Nah seperti ini, kita langsung lipat kakinya Optimus Prime. Kemudian ada truk Optimus Prime yang kedua teman-teman. Nah lihat, tentunya kakak rubah menjadi robot Optimus Prime. Nah seperti ini, sangat simpel sekali teman-teman. Kemudian yang ketiga dari truk Optimus Prime. Nah, kita bentuk tangannya terlebih dahulu. Kemudian kakinya kita luruskan dan badannya kita putar, teman-teman. Jangan lupa kita munculkan kepala robot dari Optimus Prime. Kita lanjutkan truk Optimus Prime yang keempat. Nah ini yang paling detail teman-teman. Wah keren sekali truknya. Langsung aja kakak rubah ya teman-teman, jadi robot. Kita bentuk dulu telapak kakinya seperti ini. Kemudian nah ini bagian dari kakinya teman-teman. Bagian dari kakinya juga kita tutup, lalu kita putar sebagai pengunci. Nah kakinya dari Optimus Prime sudah jadi teman-teman. Kemudian kita bentuk badan dan nanti kita munculkan kepala robotnya teman-teman. Ini kita buka satu persatu seperti ini. Nah lihat, kita buka satu persatu, langkah demi langkah teman-teman. Ini kita lipat, kemudian bagian satunya juga kita lipat. Nah ini bagian tangan Optimus Prime teman-teman, kita lipat. Kemudian bagian kepala kita munculkan, dadanya kita buka seperti ini. Nah kemudian kita putar teman-teman. Ini kita putar pelan-pelan. Nah, setelah kita putar, kita tempatkan kepala Optimus Prime. Kemudian kita sesuaikan tangannya seperti ini. Nah, kemudian kita rapikan bagian belakangnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah ini dia teman-teman, robot Optimus Prime. Wah keren sekali ya teman-teman. Nah kakak lanjutkan lagi. Nah ini sekarang Bumblebee yang pertama dari mobil mini Chevrolet Camaro. Nah, kita bentuk seperti ini lalu. Nah ini dia robot mini Bumblebee yang pertama. Kemudian yang kedua bentuknya mobil kodok. Wah, kita bentuk bagian kakinya, kemudian nah, seperti ini. Robot mini Bumblebee dari mobil kodok teman-teman. Wah mantap sekali. Kemudian yang ketiga, mini Chevrolet Camaro, robot mini Bumblebee yang ketiga ini teman-teman. Kakak rubah seperti ini. Nah kita putar bannya. Nah lihat, kita putar lalu kita munculkan kepala robotnya. Kemudian kakinya teman-teman, robot mini Bumblebee. Yang terakhir ada robot mini Bumblebee. Wah ini
Chevrolet Camaro yang lebih detail ya teman-teman. Nah, lihat, keren sekali robotnya, sangat-sangat detail. Langsung aja kakak rubah teman-teman menjadi robot Bumblebee. Nah, kita mulai bongkar satu persatu. Pintunya kita buka seperti ini. Kemudian bagian atasnya juga sama. Kita bongkar. Kemudian bagian kakinya juga sama teman-teman. Mulai kita buka satu persatu. Nah, seperti ini. Dan nah, ini bagian kakinya mulai kita bentuk. Wah, sangat-sangat detail teman-teman. Ini kita luruskan. Kemudian bagian kaki satunya juga sama teman-teman, kita luruskan. Kita putar. Ini kita putar. Nah, ini kita lipat teman-teman, terus kemudian kita jadikan kaki seperti ini. Kita putar kakinya. Kaki satunya juga kita putar. Nah, kakinya sudah jadi teman-teman, tinggal kita bentuk tangan robot dari robot Bumblebee ini. Kita angkat ke atas pintunya. Sudah. Kemudian tangannya kita bentuk seperti ini. Tangan Bumblebee yang satunya juga kakak bentuk teman-teman. Nah, kemudian perisai dadanya kakak turunkan. Lihat, wah, ini robot Bumblebee yang sangat-sangat detail teman-teman. Lihat bentuknya, ini tangannya sudah jadi teman-teman. Tinggal kita putar seperti ini. Ini pelindung kakinya. Wow, mantap ya teman-teman, robot Bumblebee. Nah, kita sandingkan dengan Optimus Prime yang detail tadi teman-teman. Nah, keren sekali. Sampai di sini dulu video dari kakak tadi ya teman-teman. Dadah.